Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'ati urmishi darini amin. Amal ibilu, kita masih bahas tentang asrar zakat. Amal ibilu fala syai'a fiha hatta tablugha khamsan wa fiha syatun jaza'atin min ad-dhani. Adapun zakat unta, fala syai'a fiha, maka tidak ada sesuatu pada unta, hatta tablugha khamsan, sehingga sampai jumlahnya 5 ekor baru dikeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Wa fiha syatun jaza'atin min ad-dhani, padanya ada zakat ya, dikeluarin satu kambing domba ya. Kambing domba. Wa yallati takunu fi sanati saniyati, dan dia itu domba yang berumur ya, berumur pada pada tahun yang kedua ya. Jadi pada umur yang kedua, masuk umur 2 tahun, masuk jadi 1 tahun. Jadi 1 tahun masuk ke mau 2 tahun. Umpama begini. Tadi siang ya pas 1 tahun. Ya tadi siang pas 1 tahun. Tadi siang tuh hari Minggu pas 1 tahun. Besok mau jalan yang hari pertama, hari pertama untuk tahun kedua gitu. Jadi ya sedekahinnya besok gitu. Sedekahinnya besok. Jadi pas 2 pas 1 tahun gitu. Ini kita cuma bicara doang, kita enggak punya unta. Aw saniyatun minal ma'zi, atau satu daripada kambing Jawa ya. Wa yallati takunu fi sanati salisati, dan dia itulah yang ada pada tahun yang ketiga. Jadi pada tahun yang ketiga, masuk tahun yang ketiga. Jadi dia pas 2 tahun. Pas 2 tahun. Masuk tahun ketiga. Jadi seperti tadi, tadi pas banget 2 tahun. Ya, besok mau mulai awal untuk hitungan tahun yang ketiga. Jadi pas 2 tahun. Nah, ini sama berarti dengan kita untuk berkurban. Berkurban kambing domba 1 tahun. Ya. Kambing Jawa 2 tahun. Jangan sampai salah tuh, Pak. Ya. Iya. Makanya di sini kita ya harus hati-hati di dalam berkurban. Jangan sampai kita salah ya. Jangan sampai salah. Guru saya ya, Kiai Makmun, beliau pernah orang kurban kambingnya, kambing Jawa belum 2 tahun, udah gede banget. Kambingnya besar. Bongsor doang ya, bongsor. Akhirnya sama beliau enggak besar. Belum sampai 2 tahun.
belum kupak juga. Ya, jadi bisa kupak, bisa umur. Gitu ya. Bisa kupak, bisa umur. Kalau umur itu tadi kambing domba 1 tahun, kambing Jawa ya, orang nyebutnya kambing Jawa gitu ya. Dalam hidupnya sama gitu ya, jenisnya berbeda. Ya. Kambing Jawa itu 2 tahun, kambing domba 1 tahun. Nah, kalau lihat segi umur ya, kambing Jawa 2 tahun, kambing domba 1 tahun. Kalau dari segi kupak itu enggak mesti kambing Jawa 2 tahun. Kalau kambingnya udah ya, umpama kambingnya 1 tahun, kambing Jawa 1 tahun setengah atau 1 tahun lebih 2 bulan dan dia udah kupak, enggak apa-apa. Alternatif, alternatif, begitu. Jadi seperti sama dengan orang balig dengan umur, balig dengan keluar sperma, ya. Walaupun umurnya belum 15 tahun, ya. Walaupun umurnya belum 15 tahun, baru 10 tahun, tapi udah keluar sperma, balik. Ya. Balik. Akbar berapa umur Akbar? Oh, 18. Kirain masih 12 tahun kan. 18. Iya. Akdan berapa umurnya? Hah? 13. Oh, 17. Oh, 17. Kirain masih kecil aja udah. Oh, ini udah berkali-kali lipat ya. Baliknya. Begitu. Jadi kupak ya dan umur gitu. Sama dengan kita ya, kalau kita umur dengan umur dan keluar sperma. Wa fi ashrin, dan pada jumlah 10 syatani, dua kambing. Wa fi 15 salasu syiyahin, dan pada jumlah 15 tiga kambing, ya. 15. Wa fi 20 arba'u syiyahin, dan pada 20 ya, 4 kambing. Wa fi 25 bintu makhadin, dan pada jumlah 25 itu bintu makhad, yaitu wa iyalati fis sanati saniyati, yaitu ya, unta yang ada pada tahun yang kedua. Nah, anak unta ini mah. Fa in lam takun fi malihi fa ibnu labunin zakarin, fa ibnu labunin ya. Ya, wa ibnu labunin zakarun. Maka jika tidak ada pada hartanya itu, maka ibnu labun yang laki-laki. Apa? Wa huwa allazi, itulah yang fis sanati tsalitsati, pada tahun yang ketiga. Ya, jadi dia umur 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Yukhazu, diambil, wa in kana qadiran ala syira'iha, sekalipun dia mampu untuk membelinya. Wa fi sittin wa salasina bintu labunin, dan pada jumlah 36 bintu labunin, ya, satu bintu labun perempuan. Summa idza, jadi yang perempuan ya, 2 tahun anak unta, umur 2 tahun perempuan. Summa idza balagat sittan wa arba'ina fa biha iqatun, kemudian apabila sampai umurnya 40 ya tahun, maka badannya ada ekoh ya.
anak unta hikok, yaitu wahyallati fisanati rabi'ati, fisanati rabi'ati, pada tahun yang keempat, pada tahun yang keempat, berarti umurnya 3 tahun full, ya. Masuk besok keempat, zakatin. Fa idza sarat ihda wa sittina fa fiha jaza'atun, maka apabila jadi ya dia itu 61, maka padanya satu jaza'. Jaza' itu wa hiya allati fi sanatil khamisati, itulah yang ada pada tahun yang kelima. Ya, berarti umur berapa? Umurnya 4 tahun full. Besok mau masuk kelima gitu, ya. Fa idza sarat sittan wa sab'ina fa biha binta labunin. Ya. Maka apabila dia jadi umurnya ya 70 tahun, umurnya jumlahnya 70 tahun jumlah ontaknya. Wah, ini duitnya banyak. Mungkin tambah lagi zakatnya. Nah, kita kalau ngeluarin zakat merem aja, kata guru saya begitu. Jangan dilihatin duitnya. Bisa enggak jadi. Mau dikeluarin berpikiran banyak juga ya. Jangan dilihatin, keluarin aja. Gitu. Maka apabila berjumlah 76, maka padanya ada 2 binta labun. Jadi keluarin 2, ya punya 70 unta. Fa idza sarat ihda wa tis'ina fa fiha iqatani. Maka apabila ya, jadi dia itu berjumlah 91, maka padanya 2 hiqah. Fa idza sarat ihda wa 20 wa mi'ata ya wa mi'ata wa mi'atan fa fiha salasu banati labunin. Maka apabila jumlahnya dia mencapai ya 121, ya, maka padanya ada ya 3 binta labun. Keluarin 3, ya, duitnya, hartanya makin banyak. Fa idza sarat mi'atan wa salasina wa qad istaqarra al-hisabu, maka apabila jadi berjumlahnya mencapai 130, maka sungguh tetap ya, bilangannya tetap ya, hitungannya tetap. Fa fi kulli 40 bintu labunin ya, wa fi kulli 50 ikotan, maka ikotun, wa fi kulli 50 ikotun, maka pada setiap 40 jumlahnya bertambah ya bintu labun, pada setiap tambah 50 ikoh. Wallahu a'lam bishawab wa amal baqarah.